Klub kontestan Liga 2 Indonesia Cilegon United FC diakuisisi oleh artis Raffi Ahmad. Saat dikonfirmasi, Presiden Cilegon United FC Yudi Aprianto membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan manajemen klubnya telah melakukan penjajakan terhadap suami Nagita Slavina itu sejak 3 bulan lalu. Ketika pihaknya memberi tawaran kepada Raffi untuk membantu dan bekerja sama membesarkan Cilegon United, Raffi disebut berminat. Yudi berharap dengan kehadiran Raffi Ahmad, klubnya dapat menjadi kampion dan bisa melenggang ke kasta tertinggi persepak bolaan Indonesia Liga 1. Mengenai kepemilikan saham, Yudi mengaku belum ada obrolan tentang itu. Kedepan ia akan melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan Raffi Ahmad.